Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Eko sekarang sebelum menjabat ketua DMI, Allah berikan nikmat mobil bagus. Betul. Alhamdulillah, betul. Mobilnya cakep. Rumahnya juga gede. Artinya Pak Eko sebelum menjabat ketua DMI, Allah berikan segalanya cukup dan baik. Amin. Alhamdulillah. Jangan sampai nanti tergelincir jadi ketua DMI jadi kotor. Ingat Pak Eko, ya Allah, Allah memberikan nikmat sedemikian rupa meskipun saya tidak jadi ketua DMI. Sekarang setelah jadi ketua DMI, kita kejar sama-sama kehidupan akhirat yang mulia di sisi Allah. Giring sebanyak-banyaknya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai yang Allah amanatkan ketua DMI, benar-benar mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mendapat tempat yang mulia di sisi Allah dunia akhirat. Setuju Pak Eko? Setuju saya. Jangan mau dikotorin teman-teman. Misalnya teman-teman menyusahin Pak Eko menjadi melanggar hukum. Hukum yang dilanggar menurut Allah itu dilanggar. Jadi enggak memandang makhluk tetapi memandang Allah. Saya melakukan ini kira-kira Allah senang enggak? Allah enggak senang tapi teman senang. Jangan dikerjain Pak Eko. Setuju? Setuju. Teman enggak senang tapi Allah senang, Pak Eko pilih yang mana? Allah senang. Iya, sama itu dengan ucapannya Sultan Brunei. Yang penting Allah senang, dia beliau dalam menentukan satu undang-undang pandangannya yang penting Allah senang. Teman senang, Allah enggak senang, pilih yang Allah senang. Allah senang, teman enggak senang, biarin. Biarin satu bumi makhluk membenci kita asal Allah sayang kepada. Semoga diperkuat Allah Pak Eko. Amin. Semoga Pak Eko dan seluruh anggota DMI diperkuat Allah, selalu bersama Allah, bahagia dunia akhirat. Amin. Kesempatan kita mencari ladang akhirat yang sebaik-baiknya Pak Eko. Amin. Setuju ya Pak Eko? Setuju saya. Juga nanti dengan keadaan DMI itu, kita Pak Eko, misalnya kita lihat itu seragam pakaian pembersih jalan itu dari yang di wali kota misalnya, itu saya suka lihat pendek-pendek ya, aurat pinggulnya kelihatan, benar? Ada suka ngelihat gitu nggak? Ya. Mungkin kita bisa musyawarah baik-baik dengan beliau, bisa dirubah sehingga pakaiannya menjadi lebih kendor, auratnya tertutup misalnya, demikian dengan lembut kita rangkul itu pejabat-pejabat Depok, wali kota dan jajarannya dengan lemah lembut, nggak merasa diri kita siapa. Kita sama-sama memperkuat itu saja Pak Eko. Nanti lain kali insya Allah kita sambung lagi. Pilihlah pengurus-pengurus DMI yang bertakwa kepada Allah. Yang kira-kira dia preman macam-macam, nggak sesuai karakternya ulama yang mengikuti Rasulullah. Mau dipilih apa enggak Pak Eko? Enggak saya. Alhamdulillah. Ya, saya berharap semua yang ada di sini mendukung Pak Eko. Amin. Ya, insya Allah teman-teman jagain Pak Eko supaya memperkuat Pak Eko di jalan yang dilalui Rasul. Insya Allah semoga diberkahi Allah, diperkuat Allah Pak Eko. Jangan takut Pak Eko, diperkuat Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.